Namaku Mila dan ini adalah Morphle, peliharaan ajaibku yang bisa berubah jadi apa saja. Nah, itu dia, roller coaster yang paling luar biasa. Ada bagian melingkar, belokan luar biasa, dan naik tinggi sekali. Masalahnya adalah... Kalian harus tinggi ini untuk menaikinya. Sepertinya aku kenal seorang profesor yang bisa membantu kita untuk hal itu. Ini akan mengubahmu menjadi orang dewasa. Tapi, apa kamu yakin kamu mau melakukan ini, Mila? Tentu saja. Kalau begitu, ini dia. Oh, Mila besar sekali. Mila, kamukah itu? Oh, bukan. Aku bibinya Mila. Wah, kalian terlihat mirip. Omong-omong, kamu cukup tinggi. Selamat menikmati. Yeay! Woohoo! Bagaimana? Luar biasa. Karena aku sudah dewasa, aku bisa melakukan apapun. Dewasa? Ayo, Morphle. Siapa yang mau menaiki lumba-lumba? Aku! Aku mau! Maaf ya, Nona, tapi kau terlalu besar untuk menaiki lumba-lumba ini. Oh. Ayo kita pura-pura jadi guru, Morphle. Maaf, Nona, tapi kau tidak bisa masuk ke dalam. Aku bibinya Mila. Aku dengar kamu sedang berkunjung, tapi Mila tidak ada di sini. Dan aku harus kembali ke kelas. Sampai jumpa. Jadi orang dewasa mulai benar-benar membosankan. Ini taman bermain anak-anak, Nona. Aku harus memberimu denda. Oh, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa bayar ini. Aku tidak punya uang. Maka, kusarankan untuk cari pekerjaan. Cukup sudah. Aku tidak mau menjadi orang dewasa lagi. Apa kamu yakin kamu mau jadi anak-anak lagi? Aku sungguh yakin ingin menjadi anak-anak lagi. Mila, Mila, kamu sudah dengar? Dengar apa? Mereka membangun roller coaster baru. Kali ini bahkan lebih besar lagi. Itu bagus. Apa kamu tidak mau jadi besar agar bisa naik lagi? Tidak mau. Jadi orang dewasa itu tidak semenyenangkan yang kukira. Aku akan menikmati jadi anak-anak selama yang aku bisa. Kena, kamu jaga. Kemari kamu.